kamu kenapa? Nampak sangat korang semua ni akan jadi pelajar yang derhaka. Kalau pelajar-pelajar macam ni lah, korang dapat A sampai percubaan SPM, SPM tak? Korang tak nampak. Maknanya korang tak salin apa saya tunjuk contoh kat depan. Korang biar sebab ada dalam buku dah. Korang tak salin buat apa saya tunjuk kat depan. Saya tunjuk satu contoh kat depan. Apa yang saya buat kat depan? Seorang pun tak salin. Cari kau salin. Saya nak tengok. Tak salah jawapan. Kalau jawapan salah saya tak marah. Tapi benda yang saya buat kat depan tapi korang tak buat, tu saya marah. Saya tak marah. Jawapan ni bawa banyak salah ni. Tapi kau tak buat apa saya suruh. Tu saya marah. Nampak sangat yang marah. Kau tak buat. Kan orang tak peduli pun semarak. Sebab bila kat sekolah cikgu tak tunjuk apa yang saya buat. Kau tahu tak dekat tempat tuition ni berapa banyak ada budak dapat A tak tak? Saya yang ajar tak tak? Yang claim, sekolah claim. Dia yang ajar. Dia yang ajar semua tu. Cara semua dia ajar. Kat sini semua saya buat tahu tak? Ni dah lah. Belum ikut lagi lah. Nanti bila dah buat semua kau tak kata saja, kau kata wala aja. Padahal semua ada rekod kat sini. Sekarang semua rekod tu tak? Kalau saya tunjuk bukti apa yang saja semua ada rekod. Apa yang kau tak buat? Apa benda yang saya paling marah tu tak? Bila saja tak buat. Tengok, ada tak saja? Ada tak? Betul tak kawan? Kau ajar hari ini. Itu paling pantang kau lah. Apa yang saya suruh kau tak buat? Saya tak marah sebab salah. Saya tak marah sebab salah. Saya marah sebab kau tak buat apa yang saya suruh. Kalau korang buat, susah nak salah. Dengar saya cakap ni. Mulai hari ini, siapa tak buat apa saya suruhnya, dia takkan mungkin dapat A sampai. Tumpahan ni. Saya pernah cakap, memang berlaku kat budak tu cincin. Kalau kau tak nak makan tumpahan, saya kena mimpi. Buat sekarang. Sekarang. Jangan saya jawapan. Anak panah nanti buat sekarang. Kau tahu tak? Kau nampak enggak lah. Sikit lah. Sikit leceh. Ha, ya lah. Sikit leceh. Kau tahu tak? Anak panah ni. Cikgu tu cinta yang ajar ini. Sepanjang periksa saya tak pernah miss. Sampai saya ajar orang pun saya tak pernah miss. Macam mana cikgu pusing tu ajar kat saya marah orang sebab tak buat. Macam ni saya marah sekarang. Tengok.
Pak Nis akan buat kat depan. Orang lain pula buat. Tengok tak buat juga. Panah-panah ni memang lah. Ni tak payah buat apa-apa sebab depan tak ada tulis balik. Tengok. Nampak? Loss. Nampak. Aku sekata mesti ada kurang-kurangnya 3 step. Benda simple, soalan simple macam ni kau tak boleh follow berapa step sesungguh. Abang. Positif, positif. Positif, negatif. Baru susun. Tak, susun pun tak apa tapi lebih baik susun. Tiga X tambah lima X, 8X. 4Y tolak 2Y, 2Y. X dengan X, Y dengan Y. Negatif, positif. Negatif, negatif, positif. Tak iyalah. Kalau belum belajar ni kat sekolah kan. Belum belajar lagi kan. Kau tengok. Tengok. Sabut. Kau takkan mampu saja ni. Tetap. Okey. Susun. Enam negatif negatif kena tambah. So enam tambah satu dapat tujuh. Yang besar enam ke satu. Enam. So jawapannya apa? Tujuh. Negatif tujuh. Negatif negatif kena tambah. So tujuh tambah tiga. Sepuluh. Yang besar. Tujuh. Negatif positif. Negatif 2mn. Negatif negatif. Ha, nampak? Nampak? Negatif positif. Nampak tak? Mungkin nak panah. Kau nampak benda semua ambil tak? Kau nak sebab benda semua buat suka-suka. MN dengan MN. Lapan HK positif. Lepas tu kau tulis negatif. Tambah lima HK. Negatif satu. Tolak sembilan. Ni satu. Dua tolak satu. Dua tolak satu. Yang besar dua ke satu? So positif ke negatif? 8 tambah 5. 13. HK. Huruf tu masih ada kenapa hilang? Negatif, negatif apa? 9 tambah 1. Yang besar. Positif, positif. Positif, negatif. Negatif, negatif. Negatif, negatif. Ini mana? Negatif, negatif. Yang sama dengan sama. 5 FG. Ada tak FG dalam lain? 7 FG. Nombor kan? Negatif 8 tambah 6. Ada lagi nombor? Tambah 2. E. E dengan E. Negatif 4E tambah 3E. Ada lagi tak ini kan? Ha, ni tambah dia. Dapat apa? 12 FG. Nombor.
Negatif. Negatif 8 tau. Ini tekan jangka kereta. 16. Kosong. Kosong tak tulis. Empat, tolak tiga. Ya. Satu, satu tak tulis. Yang besar empat ke tiga? Empat. Jawapan dia apa? Negatif, positif. Negatif. Negatif, positif. Negatif. Negatif, negatif. Positif. Satu positif. Okay, susun. AB dengan AB. 3AB, negatif 2AB. YZ dengan YZ. Negatif 2. YZ tambah 1 per 4 YZ. Ini YZ juga. 23 YZ lagi ni tak? Nombor. Negatif 5. Tiga tolak satu, dua. Tiga tolak dua, satu. Tak tulis pun tak apa. Tulis pun tak apa. Ni tekan kalkulator. Satu per dua tambah satu per empat. Tekan tiga per empat ke? Okay. 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 Satu per empat tolak satu per dua. Negatif. Negatif. Lima. Tujuh tolak lima. Dua. Empat. Punca dia lah. Apa nak? Tak kali. Maksudnya belum nampak lagi orang tu face. Tak apa. Saya cakap kan, saya tak paksa, tapi budak tu sensei yang dapat A matematik setakat ni, yang pakai sensei. Budak form tu sih. Apa tanpa punya tikino kita katanya. Salin ni dulu. Anak panah pun salin. Balik nak hidup. Terima
Ini tolong lah ikut apa saya suruh. Tengok. Nama saya juga. Ada buku kita di sini nak orang buat. Dah, ini mana? Hello.
Bergabung empat orang. Empat orang. Rasa nak mengukuhkan lagi kau punya kepahaman. Kita buat. Buat kat depan terus. Jangan buat dalam buku dulu. Kan saya cakap. Yang dah lama ni kita tak faham bahasa juga. Buat kat buku dulu pula. Buat kat depan dulu. Orang buat kat depan maksudnya kau orang pengecut. Takut salah. Matematik ni mana boleh buat dulu. Mana boleh betulkan dulu. Mana boleh bagi jawapan yang betul je. Tak. Kena buat je. Tu saya latih korang. Itu saya kata jangan takut tu salah. Dosa dulu tu takkan buat soalan senang. Kita terus ambil susah-susah. Ya. Perempuan. Lagi dua. Kalau nak banyak tu betul, step kedua pertama yang kau tulis tu mesti betul. Kalau step pertama betul, step ke seterusnya tu mesti betul. Biasa kau orang sekarang salah set ke step kedua atau ketiga. Sebab kalau repesa, step pertama tu mendatangkan markah. Sekarang kau orang buat tu semarah. Kalau kau buat salah, tak buat apa sesuruh bukan masalah salah. Tak buat apa sesuruh tu yang buat semarah. Sekali lagi dua. Tak boleh kira kalkulator pun. Tak payah aku sebut kalkulator. Kira lah apa yang ada kat depan tu. Kenapa bapak rekod ni? Dengar pun pintu awak. Terima kasih.
Rồi thì là anh em tên bằng nhà ha. Lagi dia orang belum habis lagi tu komplek cek. Tapi jangan takut tu salah. Saya tahu kau takut kena marah sebab salah. Semua marah tadi bukan sebab salah. Bukan sebab salah panah je. Je. Je marah je. Nanti saya nanti ada nak kau cari senior kau Khairah dengan Firas. Ini yang sama tak lah dia macam sini. Khairah form 3, Firas form 2. Adik-adik tu. Nak cikgu stokong baru, cikgu Iduna. Cikgu Iduna tak kenal? Tak. 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 Okey, dah. Punya tu kena marah. Okey, tak apa. Itu hasil dia. Okey. Negatif, positif, positif. Right. First step. Okey. XY dengan XY. Gambar. PQ dengan PQ. Tolak kan? Tambah 3. Okay, second step. 6. Negatif. 5. Ni tambah tu. Sebab tu kalau kau tak confident, tekan kereta. Tapi senang, kenapa saya tak suruh sangat kau tekan kereta? Senak orang. Oh ni, oh, Pak, kau tahu 7. Congak tu. Lepas tu sebaik kau masa untuk kau fikir. Okay, lah dia patut bangga lah kan. Betul lah. Okay, eh? Tak apa. Tak apa. Alhamdulillah tu saya tak cakap dengan hati tunggu. Okay. XY satu je.
8, 8. So, jadi ini kita saja. Betul? Betul? Tapi, kan, tadi salah. Apa, jangan periksa, jangan buat kedua aja. Oke. Tambah. Nah, ini UV mana? Tola, UU, Tola, B. Ini saya rekod. Sekali ini saya boleh. Saya nak baca bahasa-bahasa. Rekod tu kalau boleh tengok kat recording. Tapi biasa memang usaha-usaha saya tak nak dengar dia rasa. Kita tu kita kan aku yang bukan lelaki itu yang nak bermusuh dengan saya sekarang tak? Dia tak tahu. Dah bukan sekolah, dah tak kan? Kita pun luar. Kita pun luar. Tapi tak ada kot di ini. Adi, 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 adi. Tak, tu saya cikgu tu. Bantai, bantai. KKQ. Kenapa? Soalan tu korang tanya banyak kali dah. Saya dah ajar 17 tahun, dah ajar tuition sahaja. Saya tak ajar tak sekolah. Kenapa tak boleh? Cikgu tuition saya pun tak ajar kat sekolah aku. Ada yang ada apa sampla? Kita tak boleh salahkan kalau jumpa musuh. Baru ni.
Ah, Yang tak, kalau ni berapa lah cikgu lain? Tak boleh. Mana betul. Matematik ni ada banyak cara. Ha, sebab jika kau ajar dengan dia, kau kena ikut cara dia. Kalau kau pergi sekolah lain, cara lain pula. Ya, seajar. Bukan sebab kita rasa cara tu, cara tu korang kena ikut serta. Seajar sebab cara itu adalah paling mudah untuk korang senang. Faham? Ha, mewakili semua. Sebab seajar ni mewakili semua kelas yang ada di sini ni. Kelas kau, kelas pertama tu, tujuh, tiga, saya kena pastikan semua, faham? Itu cara saja. Bukan saja hanya untuk kelas yang atas saja faham. Tak. Cara sering general semua kena faham, boleh faham. Yang kalau macam itu tak boleh terima cara tu, dia ada masalah. Biasanya nanti the next year, dia boleh. Dia tahu ni. Apa yang kena buat kunci meja? Lama-lama ni diam tak? Masih ada lagi eh. Mungkin cek telur. Kau telur. Sekarang tak ada dah. Cek usah telur. Tahu tak? Cek usah telur. Banyak itu dah. Apa yang saya ajar semua dibuat. Dan yang kelakar. Apa yang saya ajar dah ada dalam kutip. Kan? Nanti belum sampai lagi. Tapi sampai bagian itu tunjuk. Ibu tak ada kat kutip. Banyak. Saya kata tak semua ibu ya, ada setengah gila dari mana itu. Tak sangka memang selalu lepas kali itu, dia ni buat je. Bukan untuk sekarang, ni untuk SPM je. Ya, lagi lah, saya baru main. Kejam tidak macam tu, eh, masuk dalam SPM. Kakak di follow apa yang saya suruh buat. Kakak tu biasa PPT dia berapa kau tanya dia. Dia tak biasa dapat tau orang kali tu. Okay. So, jangan takut. Tak ada lah, saya rasa tak banyak cikgu macam tu. Tak tahulah. Cikgu saya dulu pun tak kisah cara apa. Tapi, dia simple. Kenapa korang ikut cara sebuat? Sebab korang faham. Tapi, ingat juga cakap saya. Tapi kalau korang faham apa yang cikgu sekolah ajar, so okay. But, tapi bila saya tengok kalau ke depan, Adi tak kena korang buat, saya kata. Contoh, masa dulu, masa korang ada tentang dulu. Ingat tak yang bahan kau tahu? Oh, ya, yeah. Ha, saya tegur, tak boleh buat. Kau, sejak sekolah minggu hari, kena nampak tu? Pakcik, saya tahu satu buat, Ina yang buat. Hamzah. Azara. Budak-budak kelas pendek. Mak Azara yang buat dia yang masuk ke mana. Eh, masuk ke mana? Lepas tu dia tak buat, dia dapat macam mana? Lagi kau buat dia salah, tapi buat dia dia dapat lah aku macam kotak tu. Right. Kenapa saya kata tak boleh? Korang boleh buat untuk sekolah rendah. Tapi bila korang buat sekolah rendah, tak boleh buat pula. Korang sedap lah. Faham? Nanti saya ajar ni. Okay, ni macam. Tak boleh, lu macam saya. Kalau ni mana tak boleh ni. Oh, ada masalah pula. Ya, no. Saya kesian orang-orang saya korang ni. Kita orang ni, saya kesian. Saya yang ni saya ajar ni. Supaya korang boleh guna sampai korang boleh sampai. Kau belajar, cakap apa yang ada di dalam. Kau belajar, cakap apa yang ada di dalam banyak. Jadi kau tu kena belajar semula. Tak masuk. Okay, step. Okay. Kalau kau rasa kau apa saya buat, kena hadap kalau cikgu kau jenis yang tak suka. Ha, kena hadap. Itu tak kisah. Okay, B. Okay. Semakin susah. Ini tak susah lah, kacang je. Kalau kau tengok contoh tu, dia bagi 3x tolak y darab 3x tolak y darab 3x tolak y. Berapa yang sama? 3. 3. Jadi 3x tolak y kuasa 3. Kalau darab, dia jadi kuasa. Ya, yeah. Darab, dia jadi kuasa. Okay, tengok contoh nombor satu. Negatif MK darab negatif MK. Jadi, negatif MK kuasa 2. Jangan lupa kurungan. Ha, korang macam tadi ni, yang siapa yang buat kat tengah ni? Sali tertinggal, sini tertinggal. Okay.
Nah, sini aku tolak aku tu. Nah, sini aku tolak berempat. Okay, so dua H, apa banyak kurungan dulu? Pai, jadi dua H tambah sembilan kuasa pai. Nombor tiga, ada berapa kurungan tu? Empat PS tolak A tambah tujuh kuasa tiga. Alamak, si tu senang gila. Mana? Oh. Ini kuasa? Pecah. Okey, bukan pecah kan? Macam korang buat tu. Kita rakim kan? Kita rakim. Okey, darah K. K sama dengan K. Karoki. Okey, nombor dua. Dua RS kuasa lima kan? Jadi kena kurungan juga tau. Tak ada kurungan salah. Jangan berkurang pula. Dia bagi 5, kau buat 4. Memang lah. Okey, nombor 3. 3H tolak 7 kuasa 3. Jadi, 3H tolak 7 jarak 3H tolak 7 jarak 3H tolak 7. Okey. Nombor 4. Berapa tu? Kuasa 4 kan? Ha. I tambah 9F kuasa 4. So, I tambah 9F darab. I tambah 9F darab. I tambah 9F darab. I tambah 9F. Okey. Nombor 7. Ini nombor 7 pula. Nombor 5. Ha, 2 je kan? Betul. 5X tambah tolak 2Y tambah 4 kuasa 2. Kacau. Tapi sebenarnya tak ada soalan ni. Takkan masuk tengah. Soalan nak berapa menyusahkan. Mana ada soalan yang menyenangkan? Tegak. Nak tulis tulis yang tu. Okey. Korang dah bagi soalan, mestilah menyusah kan? Kita kena menyentang soalan jawab. Okey. Nak buka lagi. Tak semua senang. Okey. Oh, nak pergi dapat pergi. Kita tengah buat tu presentation kat atas sekolah. Kita tak datang sahaja je lah. Masya Allah. Wah. Cikgu ada contoh laptop. Saya memang ngamuk tu. Saya tak pakai itu ni. Saya tak pakai itu. Benar buat. Kena marah tu. Ya. Ni conteng barang conteng lah. Jangan conteng dinding. Dinding sudah. Dulu dinding ni dulu kabin. Ha. So yang tu dinding conteng-conteng tu takik. Okey. Pasal dah kadang-kadang lari ah. Kau tengok dalam ofis lah. Iyalah conteng dengan ni. Dulu ni kabin. Saya dah pecah ni. Tinggal satu je yang belum pecah. Tak sempat.
Conteng-conteng api. Macam mana tidur tu? Saya kena panggil pemadam ni. Pemadam yang orang lagi. Nama dia pemadam. Dia nak padamkan perangai korang. Madam tu ditangkap penagih dadah. Pemadam nama badan tu. Pemadam. Pemadam lah. Dia singkatan. Dia tangkap orang-orang penagih dadah. Bukan pemadam raba korang. Kau bukan panggil pemadam, kau panggil raba. Raba, raba, raba. Dia tangkap raba orang. Eh, aku nak pinjam, aku nak raba kau. Oh, raba. Macam kau pun jawab boleh. Boleh. Tak macam ni. Aku nak pinjam raba kau. Boleh. Patuh ha. Orang yang merindukan bagi kita nak bagi rabu. Okey, dah. Dah, dah, okey. Tu bahasa Melayu betul. Yo, cik. Saya nak jenam, kakak kan, nanti tandas. Saya izinkan saya pergi tandas. Masuk form 1, saya nak pergi tandas. Masuk form 3, nak pergi tandas. Masuk form 4, saya tandas. Form 5, tandas. Jangan dulu bagi kopi air pun saya. Dia nak tengok ni yang baik kopi air. Dia tak ada kopi ni baik. Tak ada tu baik. Aku pun tak apa itu tak payah cakap. Okey, dah tengok apa yang senaja ni. Tengok. Ya, untuk form 1 ni korang kena tahu macam mana nak buat dia, guna dia. Nanti bila korang masuk form 4, form 5 tak perlu dah sebab korang dah mahir. Okey, untuk beginner macam korang ni kena buat ke dulu. Okey. Jadi yang penting adalah nak panah. Sekarang ni kena pecahkan dia ataupun asingkan dia. Negatif 2, darab A, darab B, darab B. Darab A, darab 5, darab A, darab A, darab A, darab B. Masih form 3 ada satu bab tu. Kalau kau tak faham dia ni, kau tak boleh buat. So yang ni sahaja macam ni memang nampak leceh. Ya, nanti form 3 kau senang. Nah, buku pun pakai cara ni sahaja. Dulu sahaja ajar. Okey, tengok. Negatif 2 darab 5, negatif 10.
A ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. So A kuasa empat. B ada berapa? Satu, dua, tiga. Cuma kian dengan yang tiba tu. Oh. Nanti korang boleh buat satu, dua dengan tiga tu ya. Okey, tengok ni. Ha, sama juga caranya yang atas. Negatif 12 darab P darab P darab R darab S. Bahagi 3 darab P darab R darab R darab S darab S. Tengok, tengok. Kalau korang tak mahir kira-kira, boleh pun pakai calculator. Tapi cuba biasakan untuk mak. 12 bagi 3? 4. 4. Negatif 4 kan sebab ada negatif. Potong. 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 Okey. Huruf yang tinggal dekat atas. B. Huruf yang tinggal dekat bawah. A. Okey. Ha? Tak faham lagi. Tak faham lagi. Tak faham pun tu macam tu. Kurang, kurang. 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 Bila korang faham buat ni, tengok muka surat tu lah. Baru korang boleh faham lagi panjang. Tengok. Tengok contoh muka surat 44. Cara yang pertama. Okey, tengok. Dibagi soalan, negatif 2, P kuasa 2, P kuasa 2, darab 14, U, V kuasa 2, bahagi 7, T, U kuasa 2, V kuasa 3. Ya, yeah, nampak? Dipanjangkan, tapi dia memudahkan. Nanti ada satu bab, perempuan tu, perempuan tak ingat. Sama juga, dia ada cara tukar kereta dah tentu siap. Tapi nak tukar kereta tu susah. Kira lagi cepat. Tuan, macam ibu. 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 Memang ada dua, tiga soalan dan satu bab tu. Dalam buku teks memang ajar kena kereta. Nak tekan kereta lagi lambat. Baik, kira. Bukan tu cerita seorang pun tak tekan tekan kereta bab tu lah. Dia tak tak tim. Dia orang tu tim buat. Dia ajar. Pakai dia ajar. Alright. So yang darab ni tengok. Negatif 2, darab T, darab T, darab P, darab P, darab 14, darab U, darab P, darab P. Bahagi. 7, darab D, darab U, darab U, darab B, darab B, darab B. Darab negatif 2, darab 14. Calculator. Bahagi 7. Negatif 4. Okey, sekarang potong. Potong, potong. Potong. Potong U dengan U. Potong U. B, B, potong B, 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 B. Potong B. Luar satu je. B bawah potong. B potong. B. B potong lagi. Ada lagi tu B. B. Ada lagi B. Mantap. Kau cakap B. Okey. Atas huruf yang tinggal. B dengan B. B dengan B. B. Bawah huruf yang tinggal. U. 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 For TV for you. Tak, nanti nanti korang masa form D dia upgrade. Korang tak buat potong-potong ni, korang tera. Ha, tapi bermula dengan potong-potong ni lah korang akan tera lah. Okay? Ha, ada ke nak kompak? Nak kompak kan? Kompak. Oh, dia nak cerita. Dah habis, Pak. Kita buat terus lah, eh. Kita buat terus lah, kat depan orang lain. Adik soalan lain tu, kita habis sekarang saya nak jadi kaum buat sebenarnya. Buatkan depan tu juga. Saya kau boleh rumah nak? Cuci-cuci makan ni. Kenapa eh? Ini contoh, ada dalam buku. Baca.
Macam. Walaupun tu tak Dia masukkan diri form tu. Betul tak? Dia jadi tuition, masuk tuition dia buat. Balik hancur pun tak buat komedi. Oh, bapa dia cakap kata. Kau tahu? Bapa dia mesej. Hantar makam. Dia pertama yang tu bulan kan. Dapat RM70. Bapa dia tanya. Teacher, betul ke ni makanan saya? Itu benda. Ini takut anak makan rendah ke apa. Saya tak percaya nak makan, saya makan macam ni. Sebab saya tak patut dapat macam tu. Jadi ni lagi rendah. Oh, ha? Lain. Sebab dia tak buat kerja sekolah semua, dia tak buat. Kau mah. Tu saya cakap apa? Patut dah hantar lagi PPT baru ni. Dia kata memang patut dia dapat macam tu. Satu kerja tengah tahun tu dia dapat 83. Kata bapak dah hantar lagi. Itu ke kan? Betul lah. Lepas tu sebab dia malas tu bang. Kalau dia lagi semua lebih. Wah, memang pandai bukan? Kau pandai. Tapi malas ni. Saya cakap kau bapak dia. Anak mana ni malas kita. Betul. Saya akui. Sebab tu saya tak percaya markah dia. Bapak dia cakap saya tak percaya tu markah dia. Saya ingat dia tiru kat sekolah. Mana bang dia raya kat sekolah nak tiru siapa? Siapa dia tiru? Dia baik ni. Mata orang tiru dia. Bapa pun tak percaya dengan anak. Confirmkan balik kat sana teacher. Saya kata, memang patut dapat macam tu. Dah tak tuition buat. Sebab tu saya kata tadi kat korang. Kalau setakat korang nak buat apa dekat tuition pun, mungkin akan memberikan makan cemerlang masa periksa. Sebab tu fokus masa dekat tuition. Gila? Aduh. Ya. Eleh. Jangan jadi munafik. Berpura-pura. Ya ilah. Apa cuci orang munafik sana? Ha? Dia berpura-pura eh. Berpura-pura tak kaku pihak. Mungkin janji. Mungkin janji eh? Budak tu masuk pun mungkin janji eh? Kan? Tangan. Dia pakai kupiah pun tak betul. Betul tak? Apa lagi? Apa lagi yang betul dia? Anak cikgu eh, cikgu. Ya. Ha? Pukul berapa? 10:30 malam. Waduh. Nek aku baru di sini. Orang lama di sini dah pukul 9 lepas. Itulah saya tahu. Ya. Habis dah. Habis dah. Jam dah. Habis dah. Habis dah. 11 jam. Kau. Tokong dah pasal cakap. Jangan mantap. Satu budak sekolah kamu.
Salah. Salah nanti saya lepas kan lah. Aku takut. Aku takut saya boleh. Jangan gaduh-gaduh, kita kahwin. Dia marah saya. Tak, aku tak, tak sumpah. Aku tak kata dia. Kalau saya sumpah, dia pun. Bapak saya dulu pernah marah anak murid, dia cakap macam tu. Ini baru-baru kau kahwin. Kahwin tu. Waduh. Lepas berapa tahun tu, dia datang 20 tahun. Eh, 20 tahun datang. Eh, kau kahwin ke? Tidak. Salah buat tadi. Apa dia kata kami minuman. Apa dia bagi tahun depan? Tahu dia lagi tahun depan. Ini dia yang buat. Oh, dah. Lelaki saya ingat nama dah perempuan ni dah. Eh, ada seorang tak datang eh? Hadiri. Seorang tak datang eh? Tak, perempuan je. Malki tak ada. Dah, yang datang ni saya tahu. Amira Shalia siapa ni? Tuan Amira Shalia. Dia ada kakak-kakak dia. Yes. Kau ada kakak dua orang tu di sini kan? Kau tak tanya kau? Sebab tu saya tak tanya sebab saya tahu. Kumpulkan je. Kena mati dengan semua dah. Taura? Taura? Kau? Kau asyik orang? Kau ada mimpi dah usah pisau dia? Dia ada cakap pasal serah. Dia ada cerita pasal serah. Kakak Syamila. Syuada. Syuada tu kalau jual barang tu bagus. Jual barang? Kakak dia kalau dia jual produk. Bagus. Bagus gila. Dia punya bahasa Inggeris bercakap tu orang boleh terpengaruh. Apa mana? Abang dia bekas lari cut pula. Yang akan kerja dunia. Okey, ni mak. Tengah kerja tak nak tahu pun kau wujud. Dia ingat cuaca je, Nas. Kejut, dia tahu. Apa yang terjadi lagi?
So, dia tak kasi. Kalau dia pengaruh. Dia kakak, abang dia semua kerajaan. Kakak, kakak dia dua orang. Yang tiga. Samina dengan tu ajar. Okay bro. Okay. Bina Wiso. Saya tak tak ingat pun dia. Okay. 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 So, kalau kau tengok balik, betul kan? Negatif 4 kali ni 12. P, P, P kuasa 2. S, ada S kuasa 3. Lepas tu ada R kuasa 2. Okay, tengok. Follow apa sesuruh, semua jadi senang. 8. Sebab ni negatif kan? Negatif 8. G kuasa 3. H kuasa 4. F kuasa 2. Sebab dia kuasa 2 eh. Nombor darab semua. 6 darab 5 per 3. 10. Darab ni 20, negatif 20. X kuasa 5. Y kuasa 2. Z. Okey, potong. 5. C kuasa 3. C. C tinggal C. 5. D kuasa 2. Okey, betul. 18 per 15. 18. Salah. Ini pecahan. 1 poin negatif 1.2. Ni tak payah bagi pertumbuhan pun boleh. Ataupun boleh buat put apa dalam pecahan. Tak pecahan boleh, pertumbuhan pun boleh. 1.15. 1.15. 1 1 per 1.15. 1 1 per. Ha, dia nak ambil 1.5 1.5 lah. Okay. Pecahan boleh, pertumbuhan boleh. Tengok soalan. Okey. D kuasa 1, E, lepas tu F. Okey, kalau kau nak error, kau tengok sini dia terus boleh buat yang fine. Okay, peka. Tapi buat masa ni masa kita tahu ni dulu lah. Satu okay. Per satu okay, saya dua juta orang peka. Di sini. Kalau tu kau tu berarti mau ikan. Tak boleh. Kalau berarti mau ikan. So tinggal nombor tiga kan? Okay, tu buat tiga lagi. So nombor 3 tu negatif 9 M kuasa 4 N P kuasa 2 bahagi negatif 27 M kuasa 2 P kuasa 3 negatif 9. Tengok darab sama sekali eh. N P N P P negatif 27 M M P P P dah keluar. Okay. M M M M. Ah, tiga kan meter. Sekarang nak tiga sembilan bahagi nanti betul. Okay. Last kali tu orang tiga. 1/3 kan? Kalau kakak kereta kau orang 1/3, 1/3. Kalau kakak kereta kau orang 1/10, 1/10. Ikut kakak kereta bagi. So atas tinggal M ada 2, N ada 1. Bawah tinggal P. Okey, kalau macam ni keadaan dia, 1 tak payah tulis. Kalau kau tulis 1, salah tak? Tak. Tak salah. Okay, nanti ada sasar depan kita nak check surat 44 tu. Nanti buat eh, Toma eh. Kita check je. Ha, nanti hari Jumaat depan kita masuk buat baru. Tak apa, kalau korang rasa faham apa sebuat, buat je. Nanti bila dah dalam periksa nanti, kerja banyak, cikgu dah tak ada masa nak tengok dah. Jalan kerja mana yang korang buat? Dia nak tengok jawapan je betul.